lu apa gimana? Apa udah diperiksa? Udah diperiksa belum? Audrey, kemana kau Audrey? Audrey, sampai kau Audrey. Audrey. Sorry, sorry. Kalau kita tadi kayaknya sama jalan. Kita Ini tadi kita sudah menjalani proses pemeriksaan, tapi karena keadaan dari klien kami hari ini agak mungkin masih shock dan juga masih agak sedikit butuh waktu untuk memberikan keterangan, jadi kami meminta secara resmi tadi membuat surat untuk menunda ataupun meminta pemeriksaan jadi besok siang, karena kebetulan klien kami juga kondisinya masih belum fit dan juga masih belum siap. Jadi tadi pemeriksaan baru kurang lebih sekitar beberapa pertanyaan, ada 10 bang, kurang lebih ya sekitar 5 pertanyaan. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa menanyakan ke pihak penyidik. Bang, terkait video tersebut, Audi sendiri mengetahui tidak adanya pembuatan video itu? Karena kita baru mendapatkan surat kuasa dan juga pemeriksaan juga belum lebih materi lebih lanjut, jadi mungkin kami minta waktu untuk mempelajari, mungkin besok bisa lebih detailnya kita sampaikan. Besok berarti kembali menjalani pemeriksaan? Ya, besok mungkin akan menjalani pemeriksaan. Oke? Jadi didampingi dengan ayahnya ya? Hah? Iya, ada ayahnya juga. Pemeriksaan gimana jangka? Tadi baru. Ya. Statusnya Ade sebagai apa pemeriksaan kali ini? Saksi. Saksi ya? Ya. Nggak tahu, belum tahu. Nanti lihat pemeriksaan. Mungkin teman-teman bisa nanya lebih lanjut ke penyidik ya? Tadi sempat ada cerita dari Ade bahwa terkait video ini dia mengatakan tapi tidak. Biasanya kan awalnya pasti kalian akan bercerita, mungkin ada hal itu. Nanti ada. Mungkin nanti karena kita juga belum BA-nya tadi masih baru beberapa pertanyaan karena kita minta ditunda pemeriksaan yang lebih lanjut karena alasan kesehatannya, jadi mungkin baru bisa besok kita jelasin. Oke.